kita ke sendok katanya hari ke kita ini kan mumpung kita private kan, kita istilahnya kita ke spot, kalau emang dirasa kurang bagus kita cabut gitu ya. Kalau emang bagus ya udah dinikmatin lama, jadi santai. Santai, santai. Kita enggak buru-buru. Tadi apa tak apa? Kasih murah apa? Apa tadi? Apalah tadi apa? Spot-spot. Karena kita private spot kita, private. Terus jadi kita lebih slow, santai. Terus kita mau kemana aja? Okay. Ini Memel, hari kedua. Bum bum.
bakar. Bakar mas? Iya mas. Mantap. Bakar ikan mas. Ikan apa aja nih mas? Ikannya ikan kakap muda mas. Kakap muda? Iya kakap muda. Bumbunya apa aja nih mas? Langsung aja. Anusnya normal mas. Cicip mulu. Pakainya kelapa mas. Ya, kelapa aja ya? Iya dicampur sama apa? Garam, bawang putih, mantap. Asam. Lebih ada jadi agak asin-asin gurih-gurih gitu ya. Iya. Oke, ini kita lagi ada di Pulau Cemara Kecil. Kita lagi bercamping dan berpiknik ria. Ini lagi masnya lagi masakin kita ikan bakar. Ya, sip ikan bakarnya. Lagi di asapin biar agak sedikit bau-bau smoke-smoke gitu, jadi rasanya semakin gurih. Ini ikan sih tangkap. Tapi ini yang ada di laut pun hasil tangkapan sendiri katanya. Posisinya kita ada di daerah Karimun Jawa, di daerah tengah. Di sini tuh ada cemara kecil dan cemara besar. Nah kita posisinya tuh di cemara kecil, yang lebih kecil dan masih sepi banget. Kita juga masang tamok di situ, cuma di sini. Oh ada kepiting lagi. Oh iya kita dapat kepiting juga tadi juga. Gue lagi diomong, jatuh. Damn it, jatuh. Oh my god. Wah ini kena lagi, kerekam lagi anjir. Oke, gak apa-apa. Sorry. Ini si Ali lagi jatuh. Gue mahal jadinya. Oke, dapat lagi nih kepiting. Oke, ini lagi dapat kepiting. Cici juga kayaknya jatuh nih. Hah? Oh jatuh sih. Itu kayak lepas gitu dong. Gak aja, gue lepasin. Oke. Posisi kita warna kecil. Nih tikaran kita. Lupa mau tarik aja itu. Tikaran kita bisa main gitar. Tetap kepiting saya. Ntar dilepas lagi cuma buat main bentar. Lepas lagi. Lepas lagi kok ya. Tadi ketangkap masuk. Kok bayar lo sendiri lo. Dia yang tadi dia gitu. Dia kayak lu kayak mau nenteng anjing enggak? PA lu. Ini jangan tuh lu. Ya ampun. Tadi lu try di set home. Tadi kemarin sama Pepita. Ini sangat tidak baik. Ini sangat tidak baik sebenarnya. Cuma kita iseng doang, kita lepas aja. Kita kan sistemnya catch and release. Catch and release. Pas kita kan gua mau fitting kayak gini. Mau keluarin kayak apa sih? Ngomong-ngomong. Ya gua. Kita bawa kopi dari salah satu brand. Sebut aja sebut. Terkenal yang warnanya hijau. Yang ada mermaidnya bukan yang itu. Ya, ada mermaidnya. Bintang dolar. Oh, bintang dolar. Kita ini dari Kenya, medium roast. Katanya juicy and long, complex. Oke. Okay. Kita pakai alat press, jadi French pressed. Jadi lebih alami kopi. Ini terlalu halus ya, kopi ngegiling ini. Suka nembus. Aduk. Dan kita kenapa, tunggu. Cik? Tunggu sekitar ya 2 menit lah cukup karena ini udah halus. Ya kita sisihkan dulu. Sisihkan dulu, kita lihat dulu ada yang. Oh ya, itu ada yang lagi main. Lagi di homo. Satu lagi main ayunan. No. Alif tadi lagi jatuh nih. Main di nyantai di bawah. Yang kenceng lah. Yang kenceng. Kayaknya udah kenceng banget. Anjing kenceng. Goblok. Hujan. Kita hujan-hujanan. Thank you.
dengan hits Pulau Karimun Jawa. Wow, duduk masuk. Wah, handphone gue. Ini ramai pakai handphone. Hai. Semoga handphone nggak jatuh. Gimana sih? Udah. Lagi gerimis-gerimis di tengah pulau Karimun Jawa, sedang masak ayam goreng telur asin. Kenapa ya? Udah tidur, gue capek, kemarin di jalan ditemani lagu. Ini sedang lagi masak di depan pantai persis. Halo, sudah bye-bye. Gue udah bye-bye, udah nggak ada, udah jauh. Saya udah jalan menuju Jawa lagi, Pulau Jawa lagi, naik kapal ini, Bahari Express 9C, lumayan cepet 2 jam. Sekarang jam 11, jadi ntar nyampe di Jepara jam 1. Kapalnya full AC, enak deh pokoknya. Ya lumayan kayak bisnis kelas lah, lumayan. Enak. Cepet, kalau kesini pakai ini aja, jangan pakai ferry ya. Lebih mahal, ya lebih mahal 50 ribu, 100 ribuan lah, tapi lebih oke. See you next time, bye. Drop it.